Sama jamaah Sofa Marwah Boyolali. Yeah. Ibu, Bapak, saya mau tanya kalau tak tanglet Bu. Sak niki-niki donya niku slot apik napa slot rusak? Rusak. Kira-kira sak niki-niki nek magrib sing ngaji karo sing ngopi akeh ndi? Ngopi. Sing salat karo sing maksiat akeh ndi? Maksiat. Jujur kemawon, kira-kira sing neng panggung ki sing apik karo sing ala akendi. Ala. Lah kira-kira kula termasuk sing apik napa sing ala? Ala. Lah kira-kira kula termasuk sing mlebu swarga apa neraka? Neraka. Lah nek kiai mlebu neraka apa meneh potonganmu ya? Emosi, emosi, emosi. Kiai emosi. Pausat. Ya, dalem pripun? Bu, orang itu semakin banyak umurnya, semakin sedikit kesempatan untuk beribadah. Betul tidak? Mantang lecak dikin niki. Benten, makanya mumpung masih muda, digunakan kesempatan tobat saat deringipun wafat. Nggih. Napa Pak Ibu ingkang kula hormati niki pumpung enten-enten Adi TV. Hebat niki Adi TV turun ke daerah ditonton banyak orang. Sekarang di Boyolali insyaallah besok Jawa Tengah akan memilih Adi TV sebagai tempat untuk dakwah dan seni. Amin. Dan yang penting saya sama Cak Dikin yang di bawah. Oh iya. Mugi-mugi mawon kontrake tambah. Amin. Nggih, Ibu. Jadi saya juga perlu saya apa ngasih pesan sama istri saya. Nggih. Dewi sama adikku nyimut. Nggih. Bagaimana yang disampaikan Ustaz? Nggih. Walaupun kita punya perhiasan banyak. Jadi jangan semata-mata kita tunjukkan di tempat-tempat yang terbuka seperti itu. Nggih. Sehingga akan mengundang orang lain untuk berpikir yang tidak baik. Betul, Cak Dikin. Bapak Ibu yang kula hormati,
kesempatan tobat selama nyawa belum dicabut. Allah mengingatkan, Nabi mengingatkan, rumus bahagia niku wonten sekawan. Napa mawon Pak Ustaz? Sing nomor siji istri yang solihah. Nggih. Itu harta paling mahal. Nggih. Yang kedua, keturunan yang solih dan solehah. Jadi satu rumah tangga yang sakinah, dua keturunan yang solih dan solehah. Engkang nomor telu Bu, punya rezeki di negerinya sendiri. Ya. Di kampungipun piyambak. Nggih. Engkang nomor sekawan punya rumah besar bermanfaat seperti miliknya Pak Sofa dan Marwani. Pak Haji Pariyati digunakan untuk pengajian, Adi TV digunakan datang ke tempat ini. Insyaallah berkah semuanya. Nggih, 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 nggih. Nggih, Bu. Mula wong susah ya ana papat, wis bojone celelek, anake rusak. Nyambut gawene nang luar negeri, omahe cilik. Elik ra tau salat. Lah, niku cilaka nggih, Bu? Cilaka. Ibu. Masalah buat lo. Karena sebagai penutup kita mengucapkan terima kasih, semoga seluruh masyarakat yang mendengarkan Adi TV termasuk Adi TV ya, diberikan izin oleh Allah dimudahkan mencari rezeki. Amin. Besok kita semua berkumpul di surga Allahumma. Amin. Sing amine banter biasane sing dosane paling akeh. Ya. Niki ketara. Wong niku ora luput saka dosa Pak Ustadz. Nggih. Mula niki kula wong sing kebak dosa. Ya. Insyaallah kula ngaji kali Pak Ustadz pikantuk barokahing Pak Ustadz. Amin. Kula iso ngadep mulan tawakal manembah marang Gusti. Amin, 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 amin. Matur nuwun saestu dumateng pengajian Sopa Marwa. Lajeng kepada Pak Ustadz, Pak Fauji, matur nuwun. Gus Im dari Surakarta, matur nuwun. Dan semua rekan-rekan dari campur dari Tirta Arum Surakarta, ya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digampelake anggenipun golek rezeki. Sing do loro muga-muga lek ndang do mari. Sing nom-nom muga-muga lek ndang do payu rabi. Sing tuwa-tuwa muga-muga lek ndang. Munggah kaji dongamu elek. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya bangga. Setelah saya tur di beberapa kota, di beberapa provinsi di Indonesia, baru tahun ini, 5 tahun saya safari Ramadan, hari ini saya masuk Surabaya di tanah kelahiran saya. Saya terima kasih untuk Yonkav, tepuk tangan. Hari ini sebagai wujud syukur Jarum 76 mengundang artis papan atas ST12. Dan saya sudah usul kepada Jarum 76, apabila malam hari ini damai, tahun depan kita hadirkan lagi artis nasional di lapangan ini. Setuju? Setuju, Rambaya, Rok. Hari ini kita bersyukur kita masuk bulan Ramadan. Ramadan artinya membakar. Membakar apa? Dosa kita umat manusia. Satu-satunya bulan yang oleh Allah dimasukkan dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Ada bulan mulut, peristiwanya besar. Lahirnya Nabi Muhammad yang berarti lahirnya agama Islam. Bulan mulut tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Ada bulan Rajab, peristiwanya besar. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj melahirkan sholat. Sholat tiang agama. Tapi bulan Rajab tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Satu-satunya bulan hanya bulan Ramadan. Pada awal Ramadan ada angin namanya angin mutsirah seperti hari ini. Angin sepoi-sepoi basah. Lantas Allah membuka daun-daun pintu surga dan para bidadari bertanya kepada Allah. Ya Allah, ini bulan apa? Ini bulan Ramadan. Kalau begitu ya Allah, izinkan saya turun ke bumi. Saya ingin mencari pendamping saya besok di surga. Dijawab oleh Allah,
Sebagai wujud cinta kami kepadamu, wahai orang Ambarawa, hari ini surga aku buka, neraka aku tutup, setan-setan aku belenggu. Itu janji Allah. Tapi apa benar, Mas? Ramadan setan-setan dibelenggu. Eneng ra wong Mbah Rowo sing salate petel ning maine kendel. Eneng. Oh nek ngono, Mas, tak gagas-gagas ketoke setan karo menungso kuwi luweh brengsek menungso kok. Loh, tenan kok. Menurut buku persetanan yang saya baca, aku rung tau krungu setan kok selingkuh, rung tau. Setan kok ngrebut bojone wong, rung tau. Lho tenan kok, setan ki gampang lho. Nggodho menungso wacake ayat kursi ilang. Oh, menungso nek ora diuncali kursi ora ilang lho kuwi. Lho tenan kuwi. Pada zaman dahulu ada sahabat jalan-jalan disapa oleh setan. Hei manusia, kau mau kemana? Saya mau jalan-jalan. Aku tak ikut. Oke, silakan ikut. Lantas manusia ikut-ikuti oleh setan. Ke pasar ikut. Kene iki ngendi, Mas? Kene iki pasar apa? Gamblok. Ngendi? Oh, gembor sebelah ndi? Lah ikut. Kebetulan orang ini duhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, isya tidak sholat. Kemudian dia tidur. Begitu tidur, setannya lari. Dipanggil oleh manusia, hei setan, kau mau kemana? Dijawab oleh setan, ana akhofu minka, aku wedi karo kowe. Loh, kudune sing wedi aku setan, sebab kowe setan aku menungso. Ora kok setan, biyen mbah buyut kuwi dilaknat karo Allah amarga ora gelem sujud karo Nabi Adam. Ming pisan tok. Lah aku mau dina iki melu kowe, kowe duhur ora sujud, asar ora sujud, maghrib ora sujud, isya ora sujud. Aku yakin kowe subuh ora sujud. Kowe luwih setan tinimbang aku. Dadi wong-wong kene nek ora salat ora sah wedi karo setan. Rajane setan ya kowe kuwi. Makanya mumpung bulan Ramadan, kalau 11 bulan yang lalu kita gunakan untuk mengejar dunia, yang 1 bulan kita gunakan untuk mengejar akhirat. Kalau 11 bulan yang lalu kita gunakan untuk mencari kedudukan di mata manusia, yang 1 bulan ini kita gunakan untuk mencari kedudukan di mata Allah. Kalau 11 bulan yang lalu didolan nggone gembol, gal panas karo sembir, saatnya kita untuk zikir dan bertobat. Kau bayangkan ajal mendekat, apa yang kau buat, kau takkan.
Yesus.